Sekarang bersama saya pengacara TBJ PSS SMK Dato Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Bersama saya Encik Firdaus dari Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Apa khabar Encik? Khabar baik, Alhamdulillah. Boleh Encik terangkan sikit tentang penyu ni? Okey, penyu di Terengganu kita ada 4 spesies. Antaranya adalah penyu belimbing, penyu agar, penyu karah dan penyu lipas. Kepupusan penyu di Terengganu ni melibatkan setakat ini 2 jenis penyu lah. Satu penyu lipas dan yang paling ketara adalah penyu belimbing. Last pendaratan penyu belimbing adalah 2017. Hanya seekor saja yang mendarat di Terengganu. Macam mana pula kitaran hidup penyu ni? Kitaran hidup penyu bertelur apabila matang umur dia lebih kurang 15 hingga 20 tahun. Dia akan naik mendarat. Penyu betina akan naik mendarat. Dia melepaskan telur. Selepas bertelur, kita pengeraman dia mengambil tempoh masa 45 hari hingga 60 hari. Lepas menetas, kita akan terus lepaskan ke laut. Jadi yang terakhir, macam mana pemeliharaannya di sini? Kaedah pemeliharaan kita, biasanya kita akan buat pusat hatchery lah, pusat penetasan penyu. Cara dia kita ambil Jabatan Perikanan, ambil telur di pantai dan kita tanam dekat pusat penetasan lah. Dekat hatchery, nama dia hatchery. Penanaman telur penyu, lagi kita buat kem kesedaran berkenaan penyu, kita buat pameran dan juga kita buat aktiviti macam gotong royong pantai pendaratan penyu. Itulah antara aktiviti-aktiviti pemeliharaan penyu di Terengganu. Terima kasih Encik Firdaus. Sekian sahaja dari TV PSS, TVJ, SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani. Berita segenap dimensi.